Anak buah kita melihat setiap hari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita membuat keputusan. Dari hal-hal kecil saja, apa yang dimakan oleh pimpinan kita, bagaimana mereka spend weekend dengan keluarga, dia pakai baju apa, dia menggunakan tas apa, arlojinya merek apa, itu dilihat. Jadi tidak hanya tone at the top, walk the talk. Tidak berarti bahwa kita tidak bisa menjadi manusia normal gitu. Karena setiap manusia juga memiliki privasi, memiliki hal-hal yang dia inginkan. Namun kita tahu pada saat kita memegang amanah ini, maka Anda memiliki tanggung jawab terhadap institusi yang akan dilihat oleh anak buah kita. Dan dengan demikian Anda akan menjadi the real role model bagi anak buah kita. Tidak menjadi munafik waktu di depan anak buah seolah-olah pura-pura menjadi A waktu dia tidak menjadi B. Hidup akan sangat lelah kalau kita memiliki berbagai macam split personality seperti itu. Saya berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menjalankan leadership role-nya, dalam memberikan tone, dalam memberikan contoh, walk the talk, dan kemudian menjadi role model, Anda adalah satu dengan nurani Anda. Sehingga tidak ada kepura-puraan. Itu adalah value saya. Aku tidak perlu harus pura-pura jujur, pura-pura sederhana, pura-pura tidak korupsi. Karena kepura-puraan itu adalah musuh dari integritas. Integritas is genuine dari dalam.